Okey, sepanjang aku buat Voltra untuk 2 ke 3 tahun ni, ada je yang cakap, dia kata aku yang ada seorang dua ni cakap, "Eh, tak boleh Mi, kau tak boleh nak buat kasut running ni." Aku tak tahu, dia kata just macam tu lah. Aku tak tanya detail. Tapi bagi aku, benda tu yang motivate aku nak buat. Bila kau cakap no, bila kau cakap tak boleh, aku Melayu lah. Aku memang tak boleh orang cakap tak boleh ni. Aku memang pantang dicabar. Bila kau cabar aku, aku buat lah. Bila orang cakap tak boleh, itu sebenarnya lebih bagi aku semangat nak buat lah. Aku suka lawan dengan diri aku lah. Bila orang cakap tak boleh, orang cakap susah, kasut kau ni tak best, bagi aku, aku tak adalah down, tak adalah terasa, tapi aku rasa aku tak boleh nak sedih, aku tak boleh nak apa panggil ambil hati sangat benda tu, sebab aku as a businessman, entrepreneur, aku tak boleh bermain dengan jiwa-jiwa macam tu. Tapi kalau aku orang cakap tak boleh, aku memang aku tercabar. Kau cakap aku tak boleh, kau tunggu aku buat. Aku orang yang pantang dicabar. Aku tak adalah terlampau emotional ataupun personal sangat kepada orang yang macam ni. Bagi aku, cukup aku boleh buat apa yang orang kata tak boleh buat. Lepas aku dah buat, aku dah realisasikan dua kasut ni, aku kena move forward, aku kena buat lagi better dari apa yang aku ada. Aku tak adalah nak emotional sangat, nak pergi cari orang yang kritik aku ke, yang buat aku down ke masa aku buat kasut. So, bagi aku, itu is aku kena settle sendirilah aku punya perasaan dan emosi pada waktu tu. Okay, untuk kawan-kawan aku yang terdekat lah, yang buat bisnes, semua jenis macam ni lah. Jenis yang macam kau memang tak dengar pun cakap orang, kau langgar je. Macam Bob pun, Bob langgar je. Dia nak buat apa, dia buat. Sama lah macam Voltra. Aku rasa aku nak buat, orang kata tak boleh, aku buat. So, benda tu yang bagi aku rasa, aku lebih fikir kepuasan diri aku dan brand aku. Aku tak ikut pun orang nak cakap apa, orang nak macam ni, aku tak ikut pun. Tapi aku minta pendapat lah juga. Cuma aku nak tahu input juga daripada orang. Tapi decision maker is aku lah. Aku nak buat macam mana, ikut suka hati aku langgar je. Untuk orang-orang yang buat bisnes, bagi aku tak boleh terlalu emosional lah. Tak boleh macam orang kritik, kita nak down. Kita boleh down tau, tapi jangan lama sangat sampai tak move on. Awak tengah down ke tu? Tak awak lah, down lah awak seorang-seorang. Kau tak down? Kita kena down, relax, kita kena istiqomah, semayang apa semua. Itu contohlah, cukupkan seminggu dua dan kau move on, kau start balik apa yang kau nak buat lah. Jangan terlalu emosional. Kalau nak kritik tu biasa, kalau kau tak nak kena kritik, kau jangan bisnes lah.